Alfamart kita lagi selalu di sehat. Banjar masih ramai tuh. Hai Lans Lovers, sepertinya ini salah satu rekor Raffi ambil kerjaan 24 jam di dua negara, tiga kota sekaligus. Setelah hadiri acara di Bangkok, Thailand, lanjut balik lagi ke Jakarta jadi host di acara Malam Puncak HUT SCTV ke-34 tahun. Bersama Ruben Onsu, Astrid Tiar, dan Ben Kasyafani. Dan pagi ini Raffi dan tim lanjut ke kota selanjutnya yaitu Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang tadi saat di bandara meski harus buru-buru masih menyempatkan melayani foto beberapa orang fansnya. Wih, kan itu yang dipoto. Aku jadi gue lo muter-muter lo. Gue hook dah gue lo. Zigzag shot, bro. Ini apa lo? Dan di sela acara bersama Alfamart, Raffi juga sempat mengunjungi warung soto yang pernah ia kunjungi bersama Nagita beberapa waktu lalu, yang langsung diserbu para ibu-ibu di sana. Sampai usia, apa kabar? Wah, nah, Alfamart kita lagi selalu di sehat. Banjar masih ramai tuh. Hai Ibu. Halo. Halo Bu. Peserta. Kani soto Banjar. Mana kakinya? Junanya nih. Ini namanya Arjuna nih. Sukses ya Bu buat warungnya ya Bu. Makanannya enak banget. Di Banjarbaru harus datang ke warung Arjuna. Mantap is the best. Dan beginilah penampakan Mas Olik dan Mas Mufli yang 24 jam standby bersama Raffi. Sampai udah gak bisa berkata-kata lagi ya guys. Lu ngapain, Lip? Ngasip. Ngasipin apaan? Pertandingan goib. Lu gak paham, lu. Oh, tapi ini lagi ada pertandingan yang berjalan. Ada pertandingan ini. Lu kalau gak ngerti, udah pulang. Lu kayaknya kecapean, Lip. Pulang, gitu. Out, out. Dah.